Halo. Sekarang kita akan membuat tas jinjing bahan kanvas. Ini kita pakai motif bunga sepatu, cantik. Jadi alat dan bahannya kita pakai kanvas. Ini panjang kali lebarnya kanvasnya adalah 32 dikali 50 cm. Jadi panjang 50, lebarnya 32 cm. Terus kita pakai tali di sini, tali webbing bahan katun. Ini panjangnya 35 cm, ada 2 piece resleting. Dan ini ada sedikit potongan bahan untuk nutup resleting di sini. Buka ya, buat aku kulkas gerak basi. Lalu kita jahit talinya, sisain 7 cm. Jadi bentuk talinya begini. Satunya juga kita jahit.
pasang, biar jahit. Dinding kanvas sudah jadi. Cantik. Sekarang setting. Dalamnya begini. Kemudian untuk tempat mukena, tempat kosmetik dan lain-lain. Nama pintu udah.